Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua. Pagi ini saya akan mau ke Bandara ABD Saleh ya teman-teman ya. Nah ini saya mulai perjalanan di Masjid Sabilillah Kota Malang ya teman-teman. Jadi nanti kita mulai dari sini dan ini ada perempatan ya, nanti kita ambil ke kanan arah Bandara Abdurrahman Saleh Malang. Saya akan menjemput saudara saya teman-teman ya dari Jakarta, landingnya ke Bandara Kota Malang Abdurrahman Saleh. Ya, tetap ikuti perjalanan saya teman-teman ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan masuknya lewat mana, bayar parkirnya berapa, nanti kedatangan, keberangkatan itu nanti di mana, nanti saya tunjukkan di sana. Oke. Oke, langsung ikuti saya teman-teman. Gas, yuk. Yo, langsung saja kita mulai dari Masjid Sabilillah Kota Malang, ada di Kecamatan Blimbing. Ya, ini pertigaan ya, pertigaan kalau dari depan sana dari arah Surabaya, kalau dari arah saya ini dari Batu bisa, dari Kota Malang bisa, dari Kepanjen bisa, atau dari Blitar juga bisa ya, teman-teman. Nah, nanti kita ambil kanan ke Jalan Laksamana Adi Sucipto, bisa disebut LA Sucipto, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Nah, nanti kita langsung ambil kanan, kita masih nunggu lampu merah ya. Ya, langsung ambil kanan ke Jalan LA Sucipto Blimbing Kota Malang. Ya, kita lurus. Kita ngelewatin ban sepur ya teman-teman, rel sepur, ban sepur, podoai. Nah, kalau kiri ini stasiun Blimbing Kota Malang. Nah, kita terus ambil lurus. Kalau dari arah peta ini ke arah timur ya, arah timur, ngetan bahasa Jawa nih. Ya teman-teman, saya sudah sampai pertigaan ini ya, pom kalau belok kiri langsung ke Lanut ABD Saleh, Bandara Abdurrahman Saleh. Kita masuk kiri. Tadi kalau lurus ke arah Tumpang ya teman-teman, bisa Tumpang, bisa langsung ke Bromo juga bisa via Malang. Kita udah lurus arah bandara. Nah, ini sebelah kanan ada PO-nya Pandawa 87. Nanti depan sana ada yang terkenal ya teman-teman, yang viral, garasinya ada, atau kantor Juragan 99, atau kantornya MS Glue. Nah, ini depan sebelah kanan ini kantornya Juragan 99 teman-teman ya, punya MS Glue, dekat dengan Bandara Abdurrahman Saleh. Kita sudah sampai pintu masuk ya, kita ambil kanan. Kalau lurus ke batalionnya Angkatan Udara Kota Malang, kita ambil kanan. Oke. Bandara Udara Abdurrahman Saleh Malang. Oke, kita masuk ya. Sangat adem sini ya, karena banyak pohon kanan kiri, udaranya sangat adem.
kurang lebih masuk ke lokasinya sekitar 600 meter ya teman-teman. Masih masuk, sangat sejuk, dingin, enak buat jogging. Oh ya, ini kondisi waktu saat ini jam 9.30 pagi. Udaranya sangat dingin, banyak petugas kebersihan. Ya, kita sudah sampai di mau ke loket ambilan tiket masuk parkir. Ini sebelah kiri motor, yang sebelah kanan mobil. Teman-teman, Mas. Kita sudah ambil tiket ya teman-teman ya. Ya, ini ke kanan ke parkiran ya teman-teman ya. Kita ambil lurus dulu biar teman-teman tahu. Nah, ke kanan ini ke parkiran, kita ambil lurus ke kedatangan pesawat atau penjemputan. Nah, ini masuk ke kanan. Nah, ini sebelah kiri ini, di pinggir-pinggir jalan ini sebelah kiri untuk drop ya teman-teman, untuk drop, dan nanti di ujung sebelah sana untuk penjemputan kedatangan tamu, yang ini untuk keberangkatan yang sebelah kiri. Nah, ini berhubung saudara saya masih belum landing, nah ini saya ke parkiran dulu, ini biar saya jelaskan dulu teman-teman. Nah, depan ini untuk kedatangan atau arrival bahasa Inggrisnya. Nah, ini sebelah kiri ini. Nah, nanti parkirnya dimasuk ke kiri situ atau di sini bisa, kalau cuma sebentar di sini boleh. Nah, kita ke parkiran ya teman-teman ya. Masih belum datang saudara saya. Kita tunggu di area parkir. Nah, nanti kalau ke kiri nanti keluar. Nah, kita lurus parkir di depan sana. Ya, masuk area parking. Ini untuk jemput-jemput ada di sini semua parkirnya. Masih nunggu juga airlap ini. Nunggu grup kedatangan rombongan. Ya, teman-teman, ini tiket masuknya ya. Bayarnya 10.000 ya. Nah. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Saya masih nunggu saudara saya. Dan terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya. Nah, kalau mau ingin divideokan kemana, ya monggo silahkan tulis di komentar di bawah nanti teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat teman-teman.